Bang, gimana cara mengatasi short atau measure gimana? Gampang, tak jelasin. Kalau terjadi short atau measure, pastikan bagian pinnya, ya, pin di RDA dan bagian pin di device-nya itu harus pas, harus connect, itu harus. Jangan sampai anggang-anggang atau mungkin ada gap, ya, ada renggang, ya. Intinya ada gap, jadi antara nempel enggak, antara seperti itu nanti jadinya bakalan short atau measure. Yang kedua adalah pastikan bagian coil, ya, bagian coil tidak nempel di pos. Nah, ini pos nih, yang warna gold ini pos. Tidak nempel di pos ataupun nempel di cap. Ya, pokoknya sebelum kalian nge-vape atau kalian lagi nge-vape, ya, kalian yang udah nge-vape pun juga kalian harus paham sadar dasar.